selamat sore dan salam olahraga. Izinkan pada kesempatan yang luar biasa ini kami menyampaikan laporan panitia baru kakak 4 tahun 2022. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bataslah di awal kegiatan pembukaan turnamen dan kakak 4 ini, kita sama-sama menundukkan kepala, mengangkat hati kehadirat Yang Maha Kuasa, menyatakan syukur dan puji kita karena Tuhan Yang Maha Mulia telah menganugerahkan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita boleh bertemu di sini dalam rangkaian kegiatan pembukaan turnamen Garuda Cup 4 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perlu juga diketahui bahwa selain ini menjadi program tetap JPC Partai Gerakan Pemerintah Kabupaten Lembata, namun turnamen Garuda Cup ini tercatat sebagai agenda tetap askap PSSI Kabupaten Lembata. Ini menjadi catatan tersendiri karena Partai Gerindra merupakan satu-satunya partai politik di Kabupaten Lembata yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung pemerintahan memajukan olahraga di Kabupaten Lembata, khususnya sepak bola. Bukan saja sebagai media pemersatu, tetapi lebih dari itu, sebagai ajang seleksi dan pencarian talenta-talenta muda anak Lembata dalam segala usia. Untuk ini Garuda Cup kembali memberi kesempatan kepada anak-anak muda untuk mengembangkan talenta, bakat, dan semangatnya dalam Garuda Cup 2. Semoga dengan Garuda Cup 4 ini, talenta-talenta muda, anak-anak muda Lembata bisa mengasah kemampuan, mengasah mental, mengasah sportivitas, dan bisa belajar bermain bola secara profesional, bermain bola dengan benar, untuk suatu saat bisa muncul talenta-talenta muda mewakili Lembata di event-event yang lebih besar. Saya berharap turnamen Gerindra kali ini bisa menjadi ajang seleksi bagi askap Lembata untuk memilih anak-anak muda Lembata untuk persiapan Eltare Cup 2023. Yang saya hormati Ketua DPC Partai Perindra Gerindra Kabupaten Lembata dan infrastruktur air. Secara khusus Pak Paul dan Pak Lorenz yang sempat hadir, yang mewakili kepala pengadilan atau pengadilan kelas 2 Lembata, kemudian yang staf ahli bupati Pak Dur Lajar yang mewakili Pak Bupati, para klub peserta maupun turnamen Gerindra Cup keempat tahun 2022 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami atas nama Kabupaten PSSI Lembata menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Partai Gerindra Kabupaten Lembata yang sudah menyelenggarakan open turnamen selama 4 kali. Kalau kasta bola tertinggi di Kabupaten Lembata untuk Liga Persebata dan asosiasi ada Liga 1, Liga 2. Tetapi untuk olahraga sepak bola yang diselenggarakan oleh masyarakat, kasta tertinggi kita ada 2, yaitu Gerindra Cup dengan Wanted Cup yang diselenggarakan di setiap tahun di Kabupaten Lembata. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Lawalemba, Bapak Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Lembata beserta jajaran, Bapak Ketua Askap beserta jajaran, seluruh peserta sekalian yang saya kasih selamat sore.
Semur Paus. Mereka Brothers Pada. Ini dia tim dari Pada. Di mana stadion ini dibangun, saudara-saudara? Iya. Oh, ini dari Paroki Mingar, lagi-lagi luar biasa sekali. Orang muda Katolik dari Mingar. Dan yang berikut lagi kita sambut Duang FC. Luar biasa saja, kita berikan tepuk tangan untuk Duang FC karena sangat cepat. Di belakang Duang FC ada belakang Junas Muda, ada Ile Kimo. Untuk Ile Kimo, luar biasa sekali. Dari kostumnya ini macam ular laut yang hitam putih itu. Hati-hati, paling berbisa di dunia. Yang berikut, di belakangnya ada Lota Pito. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Lota Pito. Entahlah, mereka meramaikan turnamen pada sore hari ini. Yang berikut, ada tim yang cukup ditakuti. Atom FC Murona. Inilah mereka. Di belakang Atom ada Persiraja. Persiraja FC juga lagi berduka hitam-hitam. Di belakang Persiraja ada Hidup FC. Yang berikutnya ada Persedan. Persedan juga bayang-bayang yang lewat. Yang berikut Salvator MC, inilah mereka. Salvator, aplaus yang meriah. Ya, luar biasa sekali pada sore hari ini. Yang berikutnya Singa Kalibur Kedang. Luar biasa Singa Kalibur. Yang berikut lagi, di belakang Siang Kelikur ada Lama Belawa FC. Lama Belawa MC. Tiga orang saja, luar biasa. Lama Belawa, di belakangnya ada Rekor. Rekor ini dari Riau Mau. Di belakang Rekor ada Roko. Di belakang Rekor ada Roko Kalimantan. Dua orang pemain luar biasa sekali. Di belakang Roko ada Kasa Blanka. Kita sambut Kasa Blanka, tidak ada kan? Ya, hanya bayang-bayang saja. Yang berikut WKC juga lewat. Yang berikut ada Bau Lolong. Ya, inilah dia, kita berikan aplaus yang meriah untuk Bau Lolong MC. Kostumnya seperti kita main catur. Kembali lagi, di belakang Bau Lolong ada Dewa United. Angkasa Jaya MC. Ya, tadi kita sudah lihat kru pesawat, ini kru bandara. Luar biasa sekali. Kru bandara ini sepota paling depan saja. Yang paling belakang juga sepota. Kembali lagi, di belakang Angkasa ada Parako FC. Kita berikan aplaus untuk Parako. Parako ini dari mana? Yang berikut lagi, di belakang Parako ada Prowel. Kita berikan aplaus untuk Prowel. Luar biasa sekali. Mereka bawa dengan satu buah baliho kecil. We are the best, all the ones, Garuda Kapal.
Terima kasih. Di belakang Prowel ada Sinar Mareng. Lagi-lagi tim dari Kedang kembali mencoba peruntungan di Garuda Cup 4. Di belakang Sinar Mareng ada Laskar Pesisir. Ada Persada FC, tim dari Harekewa. Yang pernah mendatangkan pemain nasional dalam turnamen Garuda Cup yang lalu. Ortisan Salosa. Kembali lagi di belakang Persada. Belakang Labala ada Lakisar. Ini dari Kecamatan Bulandoni. Dan juga di belakang Lakisar. Ini malam di laut, tapi kalau siang begini lapangan bola, Pak. Kami yang sudah ya. Kami mohon supaya para penonton di stadion dada balik juga supaya ada kayak semacam tepukan bersahut begitu. Taruna. Ya Una ada bintang muda. Ada bintang muda di belakang. Pemain. Nama juga yang tidak asing lagi. Dunhill ini. Ada Dunhill. Belakang Gajah Lumpur. Ada Persena FC. Persena FC ini bukan agak keo ya, tapi nama WK luar biasa sekali. Yang berikut lagi, tolong maju-maju, dipercepat, langsung jalan saja, jangan saling baku tunggu di pangpo. Di depan ini apa? Ah? Berapa? Oh, Waiwaru. Ini dia. Oh, Loria. Di belakang Poholorian yang mendaftar paling terakhir, datang tadi paling terakhir, Rolex. Ama kakak. Foto bareng.